Hidden Daily Vlog. Ya, ini perjalananku dari Jawa sampai ke Jerman ya. Jadi di konten ini aku menjelaskan perjalananku dari Jawa sampai ke Jerman. Itu long way. Ini lagi aku di Bandara Bali. Terus ya aku ada check-in. Udah check-in semua. Sempat ketemu teman-teman di Bali juga ya. Ada juga traveling sedikit di Nusa Penida sama sekitar Bali. Ya, benar aku mau enjoy and having a memory in Indonesia before I really leave and move to Germany. Ini karena aku pengen banget apa punya kenang-kenangan ya, enjoy ya, the weather, cuaca di Indonesia kayak gitu. Soalnya di Jerman itu kan musim dingin. Jadi ya aku mau enjoy the sunlight in the summer first. Terus ya senang sih ya ketemu teman-teman dulu di Hong Kong, bisa ngumpul bareng. I enjoy the beach. Ya, ini aku udah di pesawat menuju ke Hong Kong. Ini udah mulai landing. The view-nya semalam. Terus ini pas waktu di hotel ya. Di hotel gede cuman sendiri. Kalau saja ada bojo atau temen jadi lebih enak ya, nggak kesepian. Ini di hotel ini juga view-nya bagus banget, itu bisa dilihat sentral sama harbor. Harbor view-nya tuh bagus banget, apalagi kalau malam itu. Ini aku juga sempat temen apa ketemu temen temen sekolah having a drink. Aku juga ketemu sexy girl, ini temanku, dia cantik, seksi, baik itu. Terus aku juga have little trip visit my friend in Macau. Aku ketemu teman-teman di Macau, spending time having a drink, chit chat. Also I have some little party. And yeah, so far I'm really having fun in Macau, but it's a bit sucks because of the coronavirus that time. So I cannot go out a lot and do much more than usually. Ya, seperti yang kalian lihat ini teman-teman, banyak ya kalau lagi ngumpul cewek semua rame tuh. Apalagi kalau weekend. Oh iya, ini juga ini temanku asli Wonosobo juga. Terus ya ini pemandangan Makau kalau lagi malam itu bagus banget. Lampu-lampunya nyala semua. Ini kelihatannya kayak Paris ya. Tapi ini kayak Menara Eiffel gitu. Tapi ini Parisian. Di Makau. Cantik. Aku pernah naik ke atas. Juga tiketnya murah. Kayaknya cuma 110 untuk naik. Dan ini juga salah satu hotel terkenal di Makau ya. Famous hotel yaitu Lisboa Hotel. Itu bagus, di sini banyak orang-orang Cina kebanyakan untuk turis. Ini juga kayaknya hotel pertama kali di Makau ya. Nah, kalau untuk ini aku having drink sama temen di Sky Bar 21. Itu view-nya bagus banget. Tapi ya agak mahal gitu kalau mau book table. Jadi harus booknya itu earlier. Kalau enggak ya kalau yang enggak mau bayar mahal, cuman jalan di luar aja ambil-ambil foto seperti itu, mereka juga enggak apa-apa. Ini kita bisa enjoy shisha ataupun having wine and drink kayak gitu. Ya, untuk ini aku jalan-jalan sekitar shopping center,
hotel sama kasino gitu. Karena di Makau itu terkenal dengan kasinonya. Ini mereka hotel ini dibuat mirip seperti di Venice di Italia. Jadi ini namanya hotelnya Venetian. Cakep banget pokoknya dalamnya. Kebanyakan turisnya di sini orang Cina. Terus karena waktu itu juga masih suasana menjelang Imlek ya, Chinese New Year, jadi di luar sana ataupun di sekitar itu banyak banget dekorasi dekorasi buat Chinese New Year. Dan nanti kalian bisa lihat ya, di sini banyak banget kayak apa, lampu-lampu, dekorasi-dekorasi kayak simbol-simbol dari Chinese New Year kayak gitu. Oh iya, di sini aku juga ini ya, sempet ke bar ini juga bagus banget, ada live bandnya, kita having drink, benar-benar having fun. I love this bar and I would like to come here with my husband the next time we visit Hong Kong. Karena ini tuh gak bosen ya, banyak, selalu ramai, banyak anak-anak muda gitu. Tuh, ini namanya Iron Ferris barnya, jadi cakep gitu ya, semuanya tuh unik gitu. Aku suka sesuatu tuh yang unik. I love something unique. And also, it's not that far from the MTR. We just walk a little bit. And also near from the LKF. I think for the people who stay in Hong Kong, they know where the LKF is. Lan Kwai Fong. Yeah. Jadi itu apa, di atasnya itu hiasannya dari butterfly gitu ya, semuanya dari kupu-kupu, ini juga kayak ada peri-peri itu. Terus juga pokoknya rame lah, karena waktu itu aku apa ya, harus bangun pagi, jadi aku pulang agak earlier. Aku paling cuman stay sampai jam 1 malam. Dan ini juga view-nya di saat aku naik perahu, karena dari Hong Kong ke Macau itu kita bisa ngambil ferry ya. Cuman 1 jam jarak tempuh. Dan ini view-nya yang di sentral itu bagus banget. Ya, ini di Hong Kong. Ini Hong Kong cakep banget kalau lagi panas. Ini kayaknya deket Tamar Park ini. Kayaknya mereka pada tahu ya. Ini udah mulai aku mau check in. Udah feeling excited, getting excited to meet my husband. Yeah, check in my flight. My flight for Frankfurt first and then direct to Hamburg. From Frankfurt to Hamburg. Ini juga aku suka banget view-nya dari pesawat. Cakep banget, aku suka kayak gini, apalagi kalau yang ada sunset gitu. Ya, setiba di sini barangku banyak banget, guys. Dan di sini aku nunggu bujuku paling beberapa menit, dia datang. Dan yeay, akhirnya kita ketemu. Senang banget pokoknya. Setelah sekian lama ya, gak mau pisah, pegangan terus, tangan terus, cie. Dapat cium lagi. Ya pokoknya bahagia, senang, gimana ya, setelah banyak perjuangan. Kita bisa begitu lama, kita bareng, terus gak ada yang ngalahin lagi. Pokoknya happy pol. Udah gitu, nyampe rumah dapet kejutan dari Bojo.
apa ya isinya? Wuh, tas ya, itu cewek semua. Ya, makasih ya for watching. Thanks for watching. Hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe. Thank you.